ada 10 masalah atau 10 poin penting yang berkaitan dengan puasa Asyura, yang berkaitan dengan puasa Asyura. Poin yang pertama, bahwasanya puasa Asyura menjadi sebab dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, kata beliau. Ini poin pertama. Jadi puasa Asyura menjadi sebab setahun yang lalu, dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah, dan dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Poin yang kedua, hikmah dari dianjurkannya kita berpuasa Asyura adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari pengejaran Firaun dan bala tentaranya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan berpuasa di Asyura ada tiga, kata beliau. Yang paling afdal adalah berpuasa Asyura, kemudian satu hari sebelumnya bersama dengan satu hari setelahnya, berarti 9, 10, dan 11. Tingkatan yang kedua, kata beliau, adalah berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, kemudian diikutkan dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, berarti 9 dan 10 atau 10 dan 11. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah berpuasa Asyura saja, tanggal 10 saja, ya, tanggal 10 saja, tidak diikutkan dengan tanggal 9 atau tanggal 11. Kemudian yang keempat, poin keempat, kata beliau, hikmah dari dianjurkannya berpuasa, ya, satu hari bersama dengan puasa Asyura, entah dia tanggal 9 atau dia tanggal 11, satu hari bersama dengan puasa Asyura, entah 9, 10 atau 10 dan 11, hikmahnya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian poin yang kelima, kata beliau, tidak benar. Nah, ini penting juga. Tidak benar bahwasanya di hari Asyura ada amalan-amalan khusus yang lainnya selain daripada puasa. Ya. Tidak ada amalan-amalan khusus lainnya selain daripada puasa di hari Asyura. Dan telah terdapat hadis tentang anjuran untuk berbuat baik, ya, kepada keluarga, kepada kerabat, ya, dan hadisnya dinilai benar. Adapun hadis tentang mengkhususkan untuk mandi di 10 Muharram atau menggunakan parfum khusus di 10 Muharram dan sebagainya, semua hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang maudhu'ah, kata beliau. Hadis-hadis yang palsu, ya. Jadi tidak ada amalan khusus selain puasa. Yang ada hadisnya menyebutkan adalah perbanyak berbuat baik kepada keluarga, ya, berlapang kepada keluarga, berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat, itu ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Adapun yang lainnya, maka hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang maudhu'ah, kata beliau. Yang keenam, bulan yang paling afdal untuk kita berpuasa setelah Ramadan, kata beliau, adalah bulan-bulan yang Allah haramkan tadi, bulan-bulan yang Allah agungkan. Dan yang paling afdal daripada bulan yang Allah agungkan itu adalah yang pertama, bulan Muharram, kata beliau. Kemudian yang kedua, bulan Rajab, ya. Kemudian yang ketiga, bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, bulan Zulqa'dah. Dan nanti datang setelahnya bulan Sya'ban. Setelah empat bulan yang Allah agungkan ini, datang setelahnya bulan Sya'ban. Poin yang ketujuh, kata beliau, seandainya seseorang berpuasa Asyura, seandainya seseorang berpuasa Asyura dengan niat untuk mengqadha puasa wajib, ya, dan sekaligus untuk berpuasa Asyura, maka kata beliau, orang ini mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu pahala melaksanakan puasa wajib, mengqadha puasa wajib, puasa Ramadan, ya, yang dia tidak sempat lakukan karena sakit atau safar dan sebagainya, dan yang kedua, dia mendapatkan puasa, pahala puasa sunnah, yaitu puasa Asyura, kata beliau, ya. Poin yang kedelapan, kata beliau, boleh bagi seseorang untuk meniatkan puasa Asyura pada saat di
pada saat siang hari sebelum tergelincirnya matahari. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, jika seseorang lupa kalau dia ingin berpuasa, dia lupa berniat sejak malam, ingin berpuasa Asyura besok misalnya, ya, nanti dia ingat sudah jam 9 pagi, boleh baginya untuk berniat sejak jam 9 tersebut selama belum tergelincir matahari, boleh dia berniat puasa Asyura, dengan catatan memang sejak pagi, sejak masuk waktu subuh, dia belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, ya, dia belum makan, dia belum minum dan seterusnya, maka boleh baginya untuk kemudian berniat sejak, karena apa? Karena itu adalah puasa sunnah, ya, karena puasa sunnah itu boleh kita niatkan meskipun sudah siang hari, ya. Kemudian yang kesembilan kata beliau, nah ini yang saya katakan tadi, yang poin kesembilan kata beliau, siapa yang tidak sempat melakukan puasa Asyura, tidak sempat dia melakukan puasa Asyura, entah mungkin karena lupa, ya, atau karena sakit ada uzurnya sehingga dia tidak melakukan puasa Asyura, maka boleh bahkan disunnahkan untuknya mengganti puasa Asyura tersebut, mengqadanya di waktu yang lain, karena mengingat, ya, pahala dan anjuran untuk melakukan puasa itu pahalanya. Jadi meskipun sudah bukan di bulan Muharram, dia mau ganti puasa Asyura-nya silakan. Dia tidak sempat puasa Asyura. Begitu pula dengan puasa yang lain, seperti puasa-puasa yang sangat dianjurkan, seperti puasa Arafah misalnya, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini dianjurkan. Tidak sempat kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal misalnya karena sakit, maka boleh kita berpuasa setelah bulan Syawal. Kita berpuasa niatkan untuk 6 hari di bulan Syawal. Kemudian poin yang ke-10 kata beliau, bahwasanya hukum asal bagi seorang wanita, ini khusus untuk wanita, hukum asal bagi seorang wanita adalah dia tidak boleh berpuasa sunnah kecuali atas izin dari suaminya, jika suaminya ada, kata beliau, hukum asalnya wanita tidak boleh berpuasa sunnah kecuali suaminya mengizinkannya. Itu hukum asal, ya. Jadi dia minta izin kepada suaminya untuk puasa Senin dan Kamis, kemudian suaminya izinkan, baru itu dia boleh puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau tidak diizinkan oleh suaminya, tidak boleh dia berpuasa. Kalau tidak diizinkan oleh suaminya. Kenapa tidak diizinkan? Mungkin suaminya butuh, ya, teman pada saat itu, ya, lagi rindu-rindunya, ya, atau apalah, itu khusus yang sudah menikah. Akan tetapi, ya, puasa yang setiap tahunnya terulang, hanya setiap tahun, kalau Senin dan Kamis setiap pekan. Kalau suami tidak izinkan dia Senin pekan ini, dia bisa puasa Senin pekan depan, dia bisa minta izin, ya kan? Kan tidak setiap Senin suami minta jatah, ya. Itu terulang setiap pekan, jemaah sekalian. Adapun puasa Asyura kata beliau, ini terulangnya setiap tahun. Nanti tahun depan baru itu ada lagi puasa Asyura. Ya, terulang setiap tahun, maka cukup, ya, tanpa meminta izin, cukup ketika suami tidak melarangnya, itu sudah menjadi izin buat dia untuk berpuasa Asyura. Ya, sudah menjadi izin buat dia untuk tidak berpuasa, untuk berpuasa Asyura, dan tidak dipersyaratkan harus dengan kata-kata ada izin dan sebagainya, tidak. Ya, suami tidak larang, sudah itu menjadi izin buat dia, menjadi tanda buat dia bahwa boleh dia berpuasa Asyura. Ini 10 poin penting yang beliau tuliskan, ya.